Ribut menjadi gila karena diberi minuman. Ya ampun, Ultraman Ribut menjadi gila, cuy. Apa yang terjadi? Pada suatu hari, Ultraman Orb sedang membuat minuman soda. Ultraman Orb sangat tidak suka dengan Ultraman Ribut. Ini Ultraman Orb yang jahat pasti ya, cuy. Karena Ultraman Ribut lebih kuat darinya. Terus, dan Ultraman Ribut selalu mendapatkan nilai bagus saat misi. Wah, dia iri dengki ya, cuy. Aku akan membuat Ribut meminum ini. Dan dia akan menjadi gila dan menghancurkan kota. Akhirnya dia akan dipenjara dan aku akan menjadi yang terkuat. Waktunya OTW ke tempat Tojek Ultraman untuk memberikan minuman ini. Pergi ke Ojek Ultraman. Baiklah, kita akan ke Ojek Ultraman, cuy. Di manakah tempat Ojek Ultraman itu, teman-teman? Oke, sini. Mana cuy tempat ojek itu? Oh, ini. Oke, baiklah, kita pakai ini ya, cuy. Oke. Baiklah, cuy, kita langsung ke sana ya, cuy. Aduh, tenang, Pak. Tenang, Pak. Oke, cuy, kita langsung ke sana aja, cuy. Ayo maju. Maju terus, kita akan ke bawah, cuy. Oke, nice, kita ke bawah. Wah, itu dia Ojek Ultraman, cuy. Baru tahu aku ada Ojek Ultraman di sini, cuy. Nice, 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 nice. Ojek Ultraman, Ojek Ultraman. I'm here, Ojek Ultraman. I'm here. Ojek Ultraman. Hai Ribut dan teman-teman. Wah, yang ojek cuma Fuma dan Mebius ya. Wah, sepi sekali ojeknya. Ya gini Orb, kerjaan kami mau gimana lagi. Aku dapat orderan. Aku berangkat dulu ya teman-teman. Kamu mau apa kesini Orb? Mau ngojek juga kayak kita? Ini ada minuman buat kamu. Enak loh Ultraman Ribut. Loh, aku juga mau. Berikan aku satu dong. Wah, cuma satu doang. Maaf ya Mebius. Ya udah deh, aku juga dapat orderan sih. Aku akan berangkat. Bye bye. Ya sudah, sini aku minum ya. Ultraman Ribut meminumnya. Aku pulang dulu ya. Wah, ini ada orderan masuk dari Ultraman Embah. Jemput Ultraman Embah. Oke cuy, Ultraman Embah jadi pesan Gojek ya cuy. Langsung aja, ini namanya Goul cuy. Goul, Goul itu artinya Gojek Ultraman cuy ya. Baiklah, Goul tuh kecepatan Goul tuh bisa terbang-terbang kayak gini cuy. Kalau Gojek Ultraman cuy, kalau kalian nggak tahu ya. Jadi kalau kalian ingin ke tempat-tempat yang cepet cuy, kalian boleh pakai jasa Gojek Ultraman. Akulah Gojek Ultraman. Akulah Gojek Ultraman. Gojek terhebat. Gojek Ultraman. Oke. Baiklah, ayo kita ke bawah. Ayo kita ke bawah. Semenes. Aduh, jatuh. Sorry cuy, aku jatuh cuy dan tak bisa bangkit lagi. Oke sing. Oke. Turun. Halo Ultraman Embah, apa kabar? Oh, agak lama juga kamu ya ternyata. Iya maaf ya Mbah, agak lama. Gak apa-apa, gak usah minta maaf. Kamu gak salah kok nak ribut. Makasih ya Mbah atas keterlambatan. Aduh kepalaku. Ada apa nak ribut? Kepalaku sakit sekali Mbah. Aduh, Mbah. Seperti mau pecah. Tolong. Tolong. Aduh apa ini? Biar Mbah panggil ambulan ya. Aku akan mengajarmu. Aku akan mengajarmu. Waduh, Ultraman Ribut menjadi gila cuy. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Hajar. Hajar. Ajar. Ajar terus. Sadar loh Ribut. Sadar. Kau juga kuajar, Pak.
Ternyata dia sudah gila, Ultraman Abah. Siapa yang kau panggil gila? Aku masih waras. Pukul terus, cuy. Pukul terus. Pukul terus. Wah, rasakan semprotan minuman ini. Rasakan. Oh, rasakan ya. Aku sudah gila, Bang. Rasakan ini. Kenapa ribut menjadi seperti ini? Aku harus memanggil dua adiknya cepat. Aku akan pergi menghancurkan kota. Aku akan pergi. Aku akan ke sana menggunakan mobil ini. Pergi ke rumah ribut family. Baiklah, kita udah jadi gila ya, cuy. Ultraman ribut udah jadi gila, cuy. Kita harus meninggalkannya dan kita harus memanggil adik-adiknya, cuy. Biar Ultraman ribut nggak menjadi gila ya. Baiklah, ayo. Ayo, cuy. Ayo, cuy. Ayo, cuy. Aduh, bentar, cuy. Bentar, cuy. Oke. Mana tempatnya, cuy? Oh, tempatnya di situ, cuy. Baiklah. Ya, cuy, tempatnya di sini, cuy. Oke, kita langsung aja ke tempatnya itu, cuy. Adik-adiknya ada di mana ya, cuy? Langsung aja kita ke sana, cuy. Ayo, 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 nice. Ayo, ayo, nice, ayo, nice. Kalian, anak-anak, bantu kakak kalian, kata Ultraman Mbah. Hah? Ada apa ini, Mbah? Kenapa Mbah marah-marah? Kakak kalian telah tiba. Tiba-tiba lah gila. Pasti ada sesuatu yang tidak beres padanya. Apa kakak menggila? Baiklah, ayo berangkat, Mas. Cari Ultraman ribut. Baiklah, yuk kita cari Ultraman ribut. Yuk kita naik, yuk kita naik, yuk kita naik. Yuk kita naik, kita cari kakak kita ada di mana, cuy. Ayo kita naik dan kita cari kakak kita ada di mana, cuy. Mana kamu kakakku, my brother? Oke, kita cari kakak kita, cuy ya. Waduh, barbar banget cuy nyetirnya Ultraman Mbah, cuy. Ultraman Mbah ini nyetirnya terlalu GG ya, cuy. Terlalu GG gaming, cuy. GG gaming. Oke, chaos semua kotanya, cuy. Kotanya chaos semua, cuy. Hancur semua ya, kita lihat. Sesampainya di sana, Ultraman ribut sudah memporak-porandakan tempat ini. Waduh, diporak-porandakin, cuy. Apa yang terjadi pada kakak? Kakak, sadarlah, kak, sadar. Serang Ultraman, serang. Serang Ultraman. Terpaksa kita harus menggunakan asap bius, kak Daiman. Betul, sebelum kakak mengunlock jurusnya, Mbak akan menghubungi Ultraman Nexus. Kalian tangani dia ya. Kalau Ultraman ribut merah, sadarlah kak. Sadar kak. Aduh. Sadar. Oke cuy, kita harus menyadarkan kakak kita ya, cuy, yang menjadi gila, cuy. Apa yang terjadi padamu kak? Sadarlah kak. Aduh. Aduh, kakak gak mau sadar, cuy. Aduh. Sadarlah kak. Sekarang emas, gunakan jurusnya. Waduh, dipegangi cuy. Baikkah, asap tidur. Hancurkan, hancurkan. Ultraman ribut tertidur. Sekarang kita bawa ke dokter Nexus kak. Bawa ke dokter Nexus. Baiklah, ayo kita bawa ke dokter Nexus. Mari kita bawa ke dokter Nexus, teman-teman. Ayo kita bawa ke dokter Nexus.
Oke, kita akan bawa ke Ultraman Nexus. Mana cuy? Mana cuy? Oh itu cuy, oke. Oke, kita langsung ke sana aja ya cuy. Ayo kita langsung ke sini. 1, 2, 3. Boom. Ternyata ini adalah racun perusak otak. Waduh, racun perusak otak cuy, yang membuat orang menjadi gila. Dan aku menemukan sesuatu, diamond dan emas. Ultraman Reboot membawa gelas minuman ini, dan di sini tertulis Ultraman Orb XD. Coba kalian minta penawarnya ke Orb, mungkin dia punya penawarnya. Sudah kuduga, dia yang melakukan ini. Ayo kakak, ke tempat Ultraman Orb. Cuy, kita langsung ke tempat Ultraman Orb cuy, karena ini udah malam, kita harus cepet-cepet aja cuy ya. Oke, oke, ini dia tempatnya. Hap. Hey, apa maksudmu meracuni kakakku Ultraman Orb? Oh, diamond ya. Tentu saja, karena aku tidak suka dengan kakakmu. Dia terlalu kuat dan disukai banyak orang. Aku tidak suka. Kau tak boleh seperti itu, Ultraman Orb. Sesama Ultraman harus saling membantu. Sekarang-sekarakan ramuannya. Terakan? Tidak akan. Aku meminta dengan baik-baik. Jadi jangan membuatku marah, Ultraman Orb. Betul, kak. Baiklah, kita lihat siapa yang terkuat, kau atau aku. Kalahkan Orb. Oke cuy, kita kalahkan Orb cuy. Ya boom. Aduh. Ya boom. Gak kena-kena cuy. Sadas. Oh, kalah langsung cuy ya. Ternyata kalian seperti kakak kalian. Payah. Ini ramuannya. Waduh, padahal dia kalah ya cuy. Setelah membeli ramuan, Ultraman Orb pun menghilang. Ayo cepat, kita ambil emas. Kembali, baiklah, ayo kita kembali. Kita kembali cuy. Ayo cuy, kita kembali cuy. Ayo adikku. Adikku, kita langsung gas aja adikku. Kita gas naik ke atas. Langsung tep. Gokil cuy. Hati-hati cuy. Hati-hati cuy. Hati-hati cuy. Hati-hati cuy. Meledak. Akhirnya Ultraman Reboot disembuhkan. Dan kaget, ternyata yang meracuninya adalah Ultraman Orb. Tamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video kalian. Berikan dukungan kampanye. Sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.